Pemirsa, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, Insan Peduli Yatim Ngarewong Community bekerja sama dengan Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur menggelar acara berbagi santunan untuk ratusan anak yatim di Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Acara tersebut diklaim merupakan agenda rutin setahun sekali dan mampu meningkatkan kesejahteraan anak-anak yatim yang mayoritas berasal dari keluarga TKI. Insan Peduli Yatim Ngarewong Community bekerja sama dengan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya atau Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur menggelar peringatan Tahun Baru Islam Minggu siang. Peringatan tersebut mengusung tema Muharram Berbagi Kasih Sayang bersama 170 anak yatim di Kampung Cicadas, Desa Cikondang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Insan Peduli Yatim Ngarewong Community mengklaim santunan untuk anak yatim merupakan salah satu agenda rutin. Namun kali ini berbeda, pasalnya pada tahun ini acara digelar bersama Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur. Dalam peringatan Tahun Baru Islam kali ini, selain berbagi untuk anak yatim, juga diwarnai dengan doa bersama, mendoakan keselamatan negeri agar tetap damai. Dewan Penasehat Insan Peduli Yatim Ngarewong Community, Saiful Basar, mengatakan, hingga saat ini Ngarewong Community sudah memberikan santunan kepada 190 anak yatim. Mereka yang mendapat santunan tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Bojong Picung, Ciranjang, Cibeber, Haurwangi, Karang Tengah, Gekbrong, dan Sukaluyu. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah Ngarewong sekarang ke yang 10 kalinya dari Kecamatan Bojong Picung, dari Desa Jatri, Desa Pondang, dan yang lainnya. Dari Sukaluyu juga ada, Sukaluyu Warung Pandang. Ini setiap tahunnya kegiatan? Setiap tahunnya, apa kegiatannya ini? Kegiatannya Insan Peduli Yatim untuk membantu untuk yang lainnya. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti Ngarewong. Ketua DPC Astakira Pembaharuan Cianjur Ali Hildan mengatakan pemberian santunan sebagai bentuk kepedulian Astakira terhadap anak yatim. Dan sebagaimana diketahui, sebagian besar anak yatim berasal dari keluarga TKI. Alhamdulillah pada hari ini kita dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur alhamdulillah bisa kerjasama dengan Peduli Yatim Ngarewong yang ada di Kecamatan Bojong Picung, dan alhamdulillah kami bekerjasama dengan Ngarewong ada sekitar 170 anak yatim yang kita sampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan ke depan ini menjadi agenda tahunan, kami juga bisa ikut. Alhamdulillah Ngarewong ini sudah mengadakan ke 10 kalinya. Dan alhamdulillah kami juga sangat mengapresiasi sekali yang dimana para kawan-kawan atau anak-anak muda yang masih peduli terhadap anak yatim. Dan kami juga dari Asosiasi Tenaga Kerja ini sangat terketuk sekali ya, ada kepedulian terhadap anak yatim. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi para kalangan muda, generasi ke depan untuk sama-sama berbakti kepada anak yatim. Pihaknya berharap kegiatan tersebut terus berlangsung serta lebih ditingkatkan agar kehidupan anak yatim di Kabupaten Cianjur kedepannya lebih sejahtera. Heri Setiawan, Bandung TV.